Bunga jejarum, bunga siantan elok terletak di atas tangan. Adat negeri kita lestarikan, budaya Melayu ditinggal jangan. Assalamualaikum dan hai, bersama saya Zin. Saya akan membawa anda dalam satu pengembaraan mengenali dan menghayati salah satu seni budaya dan warisan negeri Johor yang amat berkait rapat dengan tamadun Islam dan tamadun Melayu. Kemunculan banyak tamadun di atas muka bumi ini telah memberikan peluang dan ruang kepada mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan fitrah manusia sama ada dari segi kepercayaan dan pegangan, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. Interaksi yang wujud ini telah memberikan kesan terhadap perkembangan sesebuah tamadun tersebut sama ada impak yang positif mahupun impak yang negatif. Dan dalam video ini, kami akan kongsikan kepada anda salah satu kesan positif perkembangan tamadun Islam ke dalam tamadun Melayu. Tapi sebelum itu, jom ikut saya kita akan menemubual beberapa orang pelajar UNISEL untuk kita ketahui pengetahuan mereka tentang Zapin. Nama diri Muhammad Nur Walid bin Muhammad Nur Khairin. Sekarang ni belajar di UNISEL untuk jurusan Sains Makmal Ubatan. Nama saya Rini Sabin. Saya berasal dari kota Kinabalu, Sabah. Sekarang saya mengambil kos Medical Lab Science. Nama saya Chai Mui Lan. Saya adalah student yang study Medical Lab Science. Saya asal dari orang Kuching, Sarawak. Sekarang baru SEM 1. Saya Nurul Hafizah, asal dari Kuching, Sarawak. Kos lab part-time. Zapin. Apa tu Zapin? Zapin. Tahulah sebab dulu time sekolah menengah sekolah rendah tu selalulah cikgu-cikgu cakap pasal tarian-tarian ni kan. Zapin famous dari Johor kan? Okay. Yeah. Suka dia orang pakai baju yang striking, warna yang interesting. Dia punya gerak pun sangat unik. Tarian Zapin, dia sejenis tarian. Berasal dari Johor kot, tak pastilah. Tarian Zapin merupakan tarian yang terkenal di negeri Johor. Perkataan Zapin berasal daripada Al-Zafan, iaitu gerak kaki yang cepat mengikut rentak pukulan. Mengikut sejarah tarian ini, pada mulanya adalah sebagai tarian hiburan di istana yang dibawa dari Hadramaut, Yaman Selatan oleh pedagang Arab pada abad ke-13 yang bertujuan sebagai amalan zikir untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. Ia merupakan salah satu media dakwah Islam melalui lagu-lagu Zapin yang berunsurkan keagamaan. Dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, khususnya dunia Melayu, Zapin menyebar ke semua penjuru Nusantara. Persebaran Zapin ini amatlah didukung oleh para penyebar agama Islam di Nusantara kerana Zapin dipandang sebagai ekspresi seni Islam. Kini, salah satu negeri Melayu iaitu Johor menetapkan Zapin sebagai tarian identiti mereka yang juga telah menjadi tarian nasional Malaysia. Tarian Zapin masih lagi dikembangkan dan kekal aktif dalam aktiviti-aktiviti kesenian, misalnya Pesta Gendang Nusantara di Melaka, Festival Tari Melayu di Palembang, Festival Seni Muafakat di Johor dan lain-lainnya. Kini, tarian Zapin masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal seperti majlis perkahwinan, perasmian dan sebagainya.
Baiklah, itulah dia sebentar tadi serba sedikit informasi berkenaan tarian Zapin. Nak tahu lebih lagi? Apa kata ikut saya dan juga pelajar-pelajar UNICEL yang saya temu bual sebentar tadi, kita bersama-sama ke Negeri Johor. Hai, kini kita berada di daerah Batu Pahat yang merupakan salah satu daerah yang masih lagi aktif dan kuat dalam perjuangan melestarikan seni tari Zapin. Dan hari ini, saya akan membawa anda menemubual salah seorang aktivis seni yang pada pendapat saya masih lagi kuat dan tidak pernah jemu dalam perjuangan melestarikan seni tari Zapin. Nak tahu siapa? Jom ikut saya. Joydeck ataupun Pusat Pembangunan Belia Johor Daerah Batu Pahat merupakan tempat di mana Encik Muhammad Faizal bin Abbas meluangkan masa dalam perjuangan beliau melestarikan seni tarian termasuklah tarian Zapin. Beliau merupakan jurulatih seni bimbingan negara bagi bidang tari. Beliau juga merupakan jurulatih seni tari tahap 4 dan jurulatih program lestari seni budaya di bawah Yayasan Warisan Johor. Dengan pengalaman dalam bidang seni tari bermula seawal umur 6 tahun, beliau masih aktif mempertahankan seni dan budaya negeri Johor ini sehingga kini. Saya Muhammad Faizal bin Abbas, anak jati Batu Pahat, Johor. Berkecimpung dalam dunia tari ini agak lamalah. Kalau diikutkan daripada zaman kanak-kanak lah. Saya bergiat aktif di daerah, di negeri dan juga terlibat dalam banyak aktiviti-aktiviti dalam bidang tari di peringkat kebangsaan lah. Dan juga selain daripada itu berpeluang bersama-sama dengan program pemugaran ataupun kaji selidik. Kita kenal pasti tokoh-tokoh penerus aktivis seni khususnya dalam Zapin lah yang terdapat di Johor. Saya memang terpanggil untuk meneruskan perjuangan bagi saya istilah anak seni. Zapin dalam tamadun Islam dan juga tamadun Melayu, bagaimana dia boleh ada. Kalau kita tengok sekarang paling sinonim kalau orang kata Zapin tu Johor. Zapin tu sebenarnya kalau ikut ke asal usul tu datang daripada satu seni budaya yang dibawa oleh keturunan ataupun kaum pedagang, iaitu kaum Arab. Berlaku zaman Pemerintahan Melayu Melaka. Kalau kita belajar sejarah, kita tahu zaman Pemerintahan Melayu Melaka, ia dibawa, seni budaya ini dibawa oleh saudagar-saudagar yang berdagang ke Melaka zaman Empayar Melayu Melaka ketika itu. Jadi mereka ni membawa masuk budaya, budaya kaum Arab ketika itu. Sangat popular di semenanjung tanah Arab. Kalau dulu kita kenali sebagai Hadramaut, kini sebagai Yaman, di mana kelompok kaum Arab ni memang budayanya di sana Zapin dibawa masuk ke ketika perdagangan. Secara tak langsung tersebarlah seni budaya khususnya dalam bidang Zapin,
cara hidup, cara keagamaan dan sebagainya. Secara tak langsung membawa, orang kata membawa pengembangan ajaran agama Islam. Walaupun tari Zapin ini tersebar daripada Arab, namun demikian banyak antara bentuk dan ragam tari Zapin hari ini telah dicipta berdasarkan kepada bentuk dan ragam tari Zapin yang lebih tradisional sifatnya dan penuh dengan unsur kemelayuan. Kalau dalam Islam kita ada lima rukun Islam. Jadi begitu juga ada dalam struktur Zapin. Kita ada lima. Maksudnya kalau di Johor mesti kita ada taksim. Kita mesti ada list and kita ada ragam. Ragam ni macam-macam jenis ragam lah. Kalau sekarang kita kenali sebagai langkah ataupun step. Lepas tu kita ada ragam kopak. Ragam kopak dan kita berakhir dengan wind up. Jadi lima tu harus ada di Johor. Kalau tak ada tu maksudnya pencang lah. Maksudnya janggal. Kita kaitkan dengan penyebar agama Islam ketika itu. Sambil dalam seni budaya yang dibawa masuk tadi itu Arab ke dalam konteks dunia Melayu, tetap juga ciri-ciri Islam tu ada, Islamik tu ada. Maksudnya tadi tu lima perkara rupa Islam tu ada dalam saksa tu. Jadi kalau kita balik pada muzik dia pun, kita boleh masih dapat lihat alat-alat yang harus ada dalam semas Zapin. Contohnya macam gambus. Gambus, kita ada violin yang masih dikekalkan, ditambah dengan duk, gendang, maruas. Jadi dan okedin. Lagu Zapin kini berlaku medley. Kita jangan terpengaruh. Kita akan berbalik kepada yang autentik lah, yang ori asal, maksudnya yang dibawa oleh kaum Arab lah. Nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam Zapin kita boleh lihat dari segi ragam itu. Kita ada ragam asas yang dikenali sebagai ragam alif, dan beberapa ragam-ragam yang tercipta dalam menghasilkan gerak tari Zapin dalam konteks Melayu Johor. Kita akan dapat lihat masih kekal keislaman tu. Contohnya dalam bentuk barisan, berbentuk saf. Jadi kat situ memang jelas kita dapat lihat seperti ragam ciri-ciri nilai yang diterapkan dalam Zapin tu memang kuat pengaruh ataupun ajaran agama Islam. Contohnya macam taksim. Taksim satu permulaan gerak untuk izin. Bila kita lalu depan orang yang lebih berusia daripada kita, kita hormat. Maksudnya kita tumpang lalu, tak izin. Jadi kat situ kita dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Kita menghormati orang yang lebih tua. Jadi kalau balik pada satu persembahan Zapin Melayu Johor, busana kita diperkenalkan busana Teluk Pelanga. Bentuk atau di bahagian leher, kita panggil leher, memang unik. Maksudnya dia ada jahitan tulang belut. Itu jadi kepastian. Ini diperkenalkan oleh zaman Sultan Abu Bakar. Jadi itulah kemestiannya dibandingkan dengan negeri-negeri lain ataupun dalam bentuk konteks jenis-jenis tarian dan kostum. Jadi Zapin tu kalau Johor kita mesti tahu mesti Teluk Pelanga, mesti bajunya kalau warna tu terpulang pada kini, zaman kini kita memilih warna yang lebih nampak menarik untuk dapat menarik perhatian. Dan tata rias, kalau kita pergi pada tata rias untuk persembahan Zapin Melayu Johor ni simple. Hanya kita memerlukan bunga, hiasan bunga. Kalau dulu-dulu bunganya bunga kenanga, bunga meloh, bunga tanjung kan. Tapi kini kita pakai bunga rose. Jadi kalau dari segi aksesori
yang hiasan di kepala kita cuma ada cucuk sanggul. Cucuk sanggul tu pun dipanggil pemanis. Saya tertarik dalam pertanyaan tadi berkaitan dengan usaha melestarikan seni budaya khususnya tari Zapin ni tak hilang di arus zaman. Bagi saya, usaha yang kita buat kena berterusan. Pengaruh budaya yang dibawa masuk begitu hebat dengan pengaruh muzik. Kita ada muzik K-pop dan sebagainya kan, contohnya macam Korean. Tapi bagaimana kita nak melestari supaya ia kekal relevan sehingga kini? Jadi usahanya kita kena terapkan semangat volunteer. Bagi saya, volunteer kita tak boleh berkira dalam usaha kita nak melestarikan. Maksudnya kita buat satu kelas latihan tanpa orang kata mengira wang ringgit. Contoh, kita jangan kenakan bayaran dan sebagainya. Anak muda sekarang memang cepat terpengaruh dalam budaya-budaya yang dibawa masuk sekarang. Jadi untuk kita menghalang usaha-usaha itu masuk, kita terpaksa lakukan latihan, mendekati beli-beli kita. Kita memberi penerangan betapa indahnya seni budaya yang ada. Selain daripada menemu ramah Encik Muhammad Faizal bin Abbas, pelajar-pelajar UNISEL ini juga mengambil kesempatan untuk belajar dan memahami seni di sebalik tarian Zapin. Berbekalkan waktu yang begitu singkat, iaitu dalam masa satu hari, banyak input dan perkongsian yang mereka pelajari daripada Encik Muhammad Faizal dan tenaga pengajar yang lain. Hari ini saya rasa banyak pengalaman, terutama sekali berkaitan dengan Zapin, tarian Zapin, baju-baju yang perlu kita pakai, apa langkah-langkah dia, dari mana Zapin ini berasal, semuanya daripada Encik Faizal lah. Semuanya berkaitan dengan Zapin. Dan saya rasa amat bertuah lah sebab beliau banyak beri ilmu dan semua staff-staff yang banyak membantu kami. Ya, saya pun rasa terima kasih kepada semua staff dekat sini. Sebab dari mula-mula saya memang langsung tidak tahu apa itu Zapin. Sampailah saya datang sini, jumpa Abang Faizah, Abang Syah dengan Abang Fauzan. Barulah saya tahu apa itu Zapin serta saya berpeluang untuk mempelajari dia. Walaupun dia susah lah nak belajar, tapi saya terima kasihlah kepada mereka semua sebab sanggup meluangkan masa untuk ajar kami ini yang langsung tidak ada basic untuk menari.